Satu lagi ialah dari segi kita membincangkan dalam beberapa hari lagi mungkin gaji akan dibayar oleh pihak kerajaan dan juga majikan masing-masing. Oleh itu, kita menjangkakan akan berlaku kesesakan di bank dan juga di ATM machine. Jadi kita semua menyeru supaya jangan berpusu-pusu di bank ataupun di ATM. Dan kita juga akan minta kepada pihak polis dan juga tentera jika perlu untuk mengawal di kawasan-kawasan bank dan sebagainya dan juga ATM supaya pematuhan kepada penjarakan sosial itu juga dilakukan apabila berlaku proses pengeluaran wang dan sebagainya di bank ataupun di ATM dan sebagainya. Kita mungkin akan minta kepada polis bantuan yang bekerja di bank ataupun pihak security guard yang bekerja di bank untuk mengawal di segi jumlah kemasukan serentak yang mungkin akan berlaku. Jadi mungkin pihak bank akan menentukan berapa ramai yang berada di dalam bank dan sebagainya untuk memastikan bahawa penjarakan sosial itu dilaksanakan sewaktu pengeluaran wang dan sebagainya. Jadi saya berharap, kita semua berharap agar pihak sesiapa saja yang ingin mengeluarkan wang dan sebagainya mengikut arahan yang dikeluarkan oleh petugas-petugas di bank, sama ada polis bantuan mereka ataupun PDRM ataupun Angkatan Tentera Malaysia yang akan bertugas membantu.